Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai di judul, jadi di video kali ini saya akan ngecat cover pos 1 ya, bagian depanannya. Jadi kali ini saya akan ngecat dengan warna hitam tuh dari Samurai. Jadi media ini sudah saya amplas ya guys, sudah saya amplas. Jadi kita langsung aja nih, epoxy dulu menggunakan epoxy 4104 gray. Jadi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like and subscribe dan share juga ke teman-temannya. Kita melakukan pengecatan maksudnya ke epoxy ini harus rata ya guys. Nah, jadi media ini sudah mulai kering ya. Saya juga harus mengepas. Saya menggunakan 240 ya. Saat pengampasan jangan lupa menggunakan air atau ditambahkan sabun agar tidak terlalu dalam pengampasan. Jadi lakukan halus-halus saja, jangan terlalu ditekan. Oke, kita tunggu sampai kering ya.
ketika kering dia akan berubah warna guys, akan menjadi dove, tidak mengkilat seperti ini. Jemur, tunggu 10 ataupun 15 menit. Jadi ini hasil yang sudah kering ya guys. Ini baru selapis nih, baru sekali semprot ya. Jadi kita bisa melakukan penyemprotan ulang lagi 2 atau 3 kali. Jadi kira-kira warnanya akan seperti ini. Untuk pengiliran juga jangan lupa pakai 128 TPA ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.